pagi. Selamat datang Pak Joko. Boleh. Jarang-jarang ini Pak sambil ngobrol Pak. Gimana Pak? Keliling terus ya. Mana memang tukang keliling. Emang tukang keliling ya? Yang belum kebuatan. Tadi dulu. Perbatasannya mana? Tangerang sama Tangerang. Urusan Cisadani urusan dengan beliau. Ciliwung dengan saya dengan Cisadani. Secepatnya maksudnya ke iya, harus tanggal 9 atau... ya Pak ya? Tanggal 8 kita diundang MPR. Iya. Oke. Ikut aja lah saya. Ayo kita ke ruangan dulu aja langsung. Eh, dari sini enggak jadi. Sudah berapa bulan? Baru 2 minggu berapa bulan? Baru 2 minggu ya? Baru 2 minggu. Orang paling menjadi perhatian pas segini banyak nyari ke Jokowi. Oh ini tadi dari sana juga mau ke sini juga. Itu merah, parah. Gimana Pak suasana Solo dengan DKI? Sama saja. Sama saja. Kemarin sama Pak Jawa Barat bahas apa itu? Sama ya Pak, perbatasan. Ya kita yang banyak anggaran kan di sini Bu. Tangerang dikasih, Bogor dikasih, Bekasi dikasih, selesai. Kemudian Depok dikasih. Kita juga nanti menyampaikan hal yang sama. Oke, cukup ya, kita akan mulai. Cukup. Tapi izinnya Pak Jokowi tahun tadi kampung apa itu Pak? Oke, cukup ya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, hari ini kita berempat, tiga gubernur DKI Banten dan Jawa Barat melakukan koordinasi persiapan penetapan upah minimum yang maksimal penetapannya akan kita lakukan akhir bulan ini, yaitu sekitar menjelang tanggal 20 November. Sebelum penetapan melalui SK Gubernur, kita akan terus melakukan koordinasi, dan hari ini koordinasi yang pertama. Salah satu kesimpulannya adalah kita bersepakat untuk terus-menerus memantau apa yang terjadi dan menjadi pembicaraan Dewan Pengupahan Daerah. Hari-hari ini para gubernur dan kepala dinas
memantau dan mengikuti semua diskusi, rapat, dan pembicaraan di Dewan Pengupahan Daerah masing-masing. Yang kedua, kita akan terus koordinasi agar penetapan upah minimum Jawa Barat, Banten, juga DKI bisa bersinergi dan berkoordinasi sehingga terus-menerus nanti SK dikeluarkan dengan hasil koordinasi yang baik, yang mantap, yang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan. Yang terakhir, kita juga bersepakat selain survei KHL yang ada, kita juga akan mempertimbangkan berbagai faktor sehingga dari jumlah KHL itu akan diputuskan angka ketetapan upah minimum pada penetapan kira-kira yang menjelang tanggal 20 atau pertengahan bulan ini. Demikian sekedar informasi. Nilai berapa? Hasil survei Dewan Pengupahan, hasil diskusi, perdebatan, perbincangan nanti akan dikoordinasikan di antara gubernur yang nanti. Pak, tapi Apindo sendiri menolak usulan Bapak untuk minimum UMR Jakarta 2 juta itu menolak karena melihat banyaknya. Saya belum mengusulkan, saya hanya memberi semacam harapan kepada para Dewan Pengupahan Daerah untuk betul-betul menghitung faktor kebutuhan minimum hidup di DKI terutama. Jadi kita tidak pernah mengusulkan angka yang pasti, tetapi faktor-faktor kesejahteraan, faktor-faktor kebutuhan hidup itu hendaknya menjadi pertimbangan. Kisarannya berapa, Pak? Belum ada yang tahu, para gubernur menunggu Dewan Pengupahan Daerah juga. Jaminannya apa, Pak, ketika perusahaan ini tidak mengikuti hasil dari Dewan Pengupahan? Begini, upah minimum itu ditetapkan pada dasarnya untuk standar batas angka paling rendah. Nah, apabila ada yang benar-benar tidak mampu bisa menggunakan mekanisme penangguhan, penangguhan itu juga harus dibicarakan secara bipartit melalui para pengusaha dengan para pekerja. Jadi no problem sebetulnya. Penetapannya biasanya kan sudah besar KHR berapa, Pak? Enggak, 40 hari sebelumnya bisa ditempatkan. Oke, terima kasih ya. Pak, kalau ya, Pak Jokowi, nah untuk Jakarta, Ya, ini masih dalam proses semuanya, nanti akan dari pertemuan tadi dengan Pak Menteri, dengan Ibu Gubernur, Pak Gubernur, nanti ketemu dengan Apindo, ketemu dengan serikat, udah. Kalau Bapak ketemu sendiri, berapa sih, Pak, kisaran UMR yang pantas untuk? Saya nggak mau ngomong angka, nggak mau. Oke. Apa? KHL. KHL sedang dirapatkan di masing-masing Dewan Pengupahan. Bet. Paling lama tanggal 20 November. Itu buat 3 wilayah. Paling lama tanggal 20 November. Buat 3 wilayah atau buat semua, Pak? Buat semua. Buat semua. Pak, nasional. Buka. Nanti ada rencana apa? Apakah akan 2,4, 2,5 wajar? Carikan solusi yang win-win, gitu aja. Win-win harusnya. Pak, terkait solusi untuk banyaknya kebakaran di Jakarta, Pak, gimana, Pak? Hah? Ini di Kementerian Tenaga Kerja, urusan tenaga kerja. Kan lagi ada kebakaran nih, Pak, terbaru, Pak, bagus ini sedikit, Pak. Ini nanti mau ketemu sama. Nanti kameranya, Pak, mau ketemu ya, Pak. Pak, nanti akan berhenti.
Iya ketemu lah, ketemu semuanya dengan Apindonya ketemu dengan Serikat, ketemu dengan Buruh, ketemu ya. Tolong kasih saran. Iya. Masalah yang muncul terkait PDI yang menuntut pasar PD Pasar Jaya, Pak. PDI yang menuntut PD Pasar Jaya terkait blok A tentang belum, saya belum ke lapangan. Saya ke lapangan biar tahu ngerti masalah secara real lah. Saya kalau nggak ngerti masalahnya, masalah kan buahnya tiap hari tahu toh kalau pagi datang ini, wah ini Muara Angke, ini tanah merah ini. Tapi kalau harapan ini Senin ini ya. Ini gue depan saya datang ini. Yang di mana? Kenapa? Ada deh. Pintu belakang kaca. Kaca. Oh iya, di sini kan juga banyak sekali ya. Mereka ngisi, Pak, katanya minta Bapak datang juga ke sana. Iya, semuanya dikunjungi lah. Eh, belum dekat atau kapannya belum, besok minggu depan. Kalau anginnya nggak keras. Kalau gelombangnya nggak keras. Untuk rumah padat yang sering kebakaran, gimana Pak, dari Pak sendiri? Rumah padat yang banyak terjadi kebakaran. Oleh sebab itu, perlu yang namanya, saya sampaikan kan, pembangunan kota yang dimulai dari penataan kampung. Penataan kampung seperti apa? Yang salah satunya ada alat pemadam kebakaran yang di kampung itu yang selalu standby untuk pemadaman pertama, tapi kan realisasi masih 2013. Kalau soal kampung itu, Pak Jokowi, realisasinya kapan yang mau diberlakukan? Apa? Soal kampung susun itu. Kampung susun ini yang sudah dalam proses. Proses itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada yang namanya community mapping. Yang kedua community planning. Ini semuanya karena kita ingin partisipatif. Baru pelaksanaan, nanti gambarnya tak tunjukin. Kalau sudah rampung, tak tunjukin. Ini loh yang namanya super kampung. Ini loh yang namanya kampung herbal. Ini yang namanya kampung ikan. Ini yang namanya kampung panggung. Ini yang namanya kampung deret. Saya tunjukin semuanya. Tematis dan bagus. Semua warga, ini warga DKI, semuanya harus rukun. Tangga. Pak, untuk tol jalan kota yang kemarin tangga, Pak. Rukunnya 3 kali. Rukun. Turunan, Pak. Untuk yang tol jalan kota yang kemarin sama tangga, Pak, itu masih di dinding. Masih dalam proses. Dalam bentuk apa, Pak? Masih dalam proses lah, masih dalam proses. Hah? Prosesnya apa? Ya hitung-hitungan. Hitung-hitungan apa, Pak? Dananya. Ya hitung-hitungan dana, hitung-hitungan yang lainnya. Saya masih semuanya masih saya lihat lagi. SP2 LP-nya kapan keluar rencananya, Pak? SP2 LP-nya. Yang kurang kan hanya di Jakarta Timur, nanti ada wali kota baru langsung. Kan wali kotanya pensiun. Ya ini baru dicariin, sehari dua hari ini mungkin. Pak Jokowi, kelanjutan MRT sendiri seperti apa? Belum pemaparan lagi ke saya. Pemaparan, Pak? Belum, kan kemarin saya tanya masalah return on investment-nya seperti apa, belum terjawab. Masalah penumpangnya, kapasitas seperti apa, bisa memenuhi atau tidak, hitungannya mana. Kemudian masalah loan-nya, tight loan dan untight loan, kira-kira apa kalkulasinya seperti apa, belum terjawab semuanya. Beberapa pihak mengatakan Bapak lebih tertarik monorail, Pak? Oh, enggak, dua-duanya dijalanin. Jalanin, busway jalan, monorail jalan, MRT jalan. Oh, penduduk di Jakarta banyak sekali kok. Oh, enggak dong. Ini kan tidak saling berebut, ya kan? Tetapi saling menutup, saling mengisi. Pak, busway katanya memakai solar, Pak. Katanya memakai solar. Berarti kan itu enggak sejalan dengan rencana awal, Pak, untuk mengurangi. Enggak, pakai gas.
kan rencananya tahun depan kita mau pakai solar. Pakai gas. Pakai gas ya? Iya, ini saya mau ke Pertamina, saya mau PN Gas Negara, mau ke Menteri BUMN untuk ngurus masalah itu. Jangan begitu kesulitan gas langsung pindah ke solar, nanti solar sulit pindah lagi ke bensin, bensin sulit, enggak dong. Harus konsisten, harus konsisten. Kalau ada kesulitan di gasnya, yang dicarikan solusi cari gasnya, bukan terus pindah. Gasnya mau ditambah, minta tambah. Iya, itu yang nanti mau kita minta itu. Kalau gasnya siap, yang mau bangun apa? SPBG-nya. Iya, tambah. Katanya kualitas gasnya masih buruk, Pak. Masih mengandung air, Pak. Jadi bisa merusak mesin. Enggak, enggak. Itu nanti urusan kualitas, urusan PN Gas sama Pertamina.